Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Peternak Sederhana. Kita kembali untuk melihat kolam budidaya belut di media lumpur yang baru saja kita tebar di satu hari, teman-teman, ya. Nah, ini kondisinya saya sengaja malam-malam cek, ya, teman-teman, ya. Jadi apakah benar-benar kolam ini seperti di habitat aslinya belut, teman-teman, gitu, di kolam buatan ini. Nah, semoga aja mereka nyaman di tempat yang kita buat sedemikian mungkin mirip dengan habitatnya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Jadi kondisinya seperti ini, teman-teman, ya. Ya, nih ada belut yang buntutnya di luar tuh, buntutnya di luar, kepalanya di dalam. Nah, itu. Nah, ini teman-teman ya, ini kepalanya nggak tahu di mana nih. Oke, teman-teman, sebelum kita cek lebih jauh lagi, yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe dulu. Loncengnya jangan lupa dinyalakan biar kalian nggak ketinggalan dengan info kita selanjutnya. Nah, banyak teman-teman pokoknya nih. Yang ini itu ya, ini juga nih belut nih, teman-teman, nongol tuh kepalanya. Oke, ini teman-teman kalau mau lihat belut di kondisi malam hari ya tuh kepalanya nongol tuh. Ini dia lagi cari makan nih kalau kayak gini nih. Nah, ini juga nih, ini belut. Jadi ini kondisi kolam budidayanya nih bener-bener kayak di sawah, teman-teman, ya, di persawahan gitu, di tanah persawahan. Nah, memang aktifnya itu dia di malam hari. Nah, itu ada satu. Nah, ini ada yang nongol, teman-teman. Nah, di sini nih. Masuk ke dalam dia. Kita cek ke bagian sebelah sana. Nah, ini ada satu nih yang di luar nih. Tuh. Ini satu atau dua nih. Ini dua ekor ya, teman-teman nih. Yang nongol satu, yang di luar satu ya. Ini lagi cari makan kayaknya nih. Nah, ini ada lagi nih, tuh. Banyak ya, teman-teman ya. Pada keluar semua nih. Tuh. Nih di pojok. Ini satu, dua. Nih. Tiga, wah, banyak pokoknya. Ini belum lagi yang di sebelah sana nih. Nah, ini juga nih sebenarnya ada teman-teman nih, cuman gak tau ya di kamera kelihatan kan. Tuh ya, ada ya. Tuh, kelihatan ya. Nih juga nih. Tuh. Ini kondisinya kalau kayak gini nih, biasanya nih kalau di sawah udah diobor ya teman-teman ya, udah dipancingin nih. Ini lubangnya banyak banget nih. Ini nongol lagi nih. Tuh. Juga nih. Tuh ya. Pokoknya jelas banget ya terlihat teman-teman nih kalau malam nih, memangnya dia keluar semua kepalanya. Ini lagi menunggu mangsa di sebelah sini. Masuk yang ini ya. Jadi ini kondisinya memang baru 1 hari kita tebar bibit teman-teman ya, belum kita kasih pakannya nih, belum kita tebar pakannya nih. Jadi dibiarkan dulu aja biar dia bisa beradaptasi dengan tempat dulu ya.